قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ولم في الدارين امين ذكر التوسل روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يتماشون اخذهم المطر فمالوا الى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخره من الجبل فعد بقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها فقال احدهم اللهم انه كان لي والدان شاخران كابران ولي صبية صغار كنت ارعى عليهم فاذا رحت عليهم فحلبت بدات بوالدي ازكيهما قبل ولدي وانه نأى نعى بالشجر فما اتيت حتى امسيت فوجدتها قد ناما فحلبت كما كنت احلب فجئت بالحلاب فكنت عند رؤوس ما اكره ان اوقظهما من نومهما واكره ان ابدا بالصبيه قبلهما والصبيه يتغانون عند قدمي فلم يزل ذلك دابي ودابهم حتى طلع الفجر Fa'in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika abtiga awajhika fafruj lana furjatan nara min has sama Fafaraj Allah lahum furjatan hatta ya min has sama Ini menceritakan atau menerangkan tentang tawassul Tawassul itu memohon kepada Allah memakai perantara Lah perantaranya itu bisa seseorang yang memiliki makom kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti para anbiya, para aulia atau al ulama al amilun atau dengan amal amal soleh amal kebaikan ibadah yang kita lakukan yang kita kerjakan ya, itu bisa kita jadikan tawasul lah, kenapa tawasul kok nggak langsung aja? Nah, sesuatu itu terkadang dengan tawasul lebih diterima daripada tidak, dengan perantara lebih diterima daripada contoh. Nih, kita punya masalah kepada seseorang, seseorang itu marah kepada kita. Kalau kita datang langsung meminta maaf. Nah, dari maafkan, mungkin tambah rame, rame ribut. Tapi kalau kita lewat orang, tentunya dari orang, bukan sembarang orang. Dari orang yang memiliki posisi kepada orang tersebut, punya posisi, dimuliakan, dihormati, ditokohkan, atau yang lain sebagainya. Datang orang tersebut kepada orang yang kita salahi ngomong ojo rame-rame, jangan ribut-ribut. Spodo tuwe e, eh, ya. Podo duwe bojone, duwe anake. Eh. nda api dan lain sebagainya misalnya. Hanya nah, apa? Memaafkan. Padahal kalau langsung bisa. Ya. Tapi butuh proses mungkin ribut mungkin ini mungkin butuh beberapa kali tapi dari ini cukup sekali dimaafkan selesai masalah seperti itu kita memohon kepada Allah kita memohon langsung bisa bisa dan ini termasuk khususnya yang diberikan oleh Allah kepada umat, -umat Nabi Muhammad karena umat-umat Nabi yang terdahulu mereka itu nggak bisa langsung minta kepada Allah jadi kalau mau minta datang ke Nabinya meminta sesuatu kepada Allah datang ke nabinya dan nabi itu yang mendoakan nggak bisa minta sendiri tapi kita umatnya Nabi Muhammad enggak bisa doa sendiri jadi nggak perlu datang ke Nabi Muhammad tapi kalau kita memakai perantara apalagi kalau kita ini orang yang jauh jarang beribadah nggak gemar dengan tawasul itu bisa lebih diijabahi. lah orang-orang tersebut ini tawasul dengan amal ibadahnya masing-masing. Jadi ada tiga orang nih ceritakannya ada tiga orang. Tiga orang ini ketika menempuh perjalanan di satu tempat turun hujan. Akhirnya mereka berteduh di gua. Berteduh di gua, masuk gua mereka berteduh karena hujan. Ketika berteduh tadi ini tahu-tahu batu jatuh menutupi pintu gua tertutup pintu gua yang menghalangi mereka keluar atau bahkan menutup mereka dari pandangan luar jadi benar-benar tertutup gua tersebut bisa dikatakan nggak ada cahaya yang masuk sudah tertutup Ya, ini niatnya berteduh Sekiranya selesai hujan mau keluar Mau jalan melanjutkan perjalanan Tertutup Akhirnya Mereka ini ngobrol Sehingga ngomong gini aja wis. Nah, Kita Memohon kepada Allah Dengan perantara Amal terbaik kita Amal terbaik kita kita punya amal ini punya amal itu tapi kita memohon kepada Allah dengan perantara amal terbaik kita dengan harapan Allah membukakan pintu gua tersebut dengan keinginan Allah bukakan pintu gua tersebut. sudah hanya satu memohon kepada Allah Ya Allah aku mempunyai dua orang tua yang sudah tua dan aku punya anak kecil Aku punya anak, -anak kecil Dan aku selalu Apa Ternak atau ngembala untuk mereka Jadi Maksudnya bekerja untuk mereka Baik itu menjual atau mengambil susunya dan lain sebagainya untuk mereka Kalau aku berangkat aku pergi ke mereka. Kemudian aku menyus apa me, meras memerah uh, kambingku. Aku nggak pernah memberikan susunya pertama kecuali aku dahulukan kedua orang tuaku. Jadi anak yang berbakti ini punya anak, dia punya anak tapi juga punya dua orang tua yang sudah sangat tua tapi kebiasaan dia tidak pernah memberikan minum air susu yang diperah kecuali orang tuanya dulu atau duluan minum. Sudah dia memerah. Dibawa ke orang tuanya. Waktu itu anaknya mengikut. Orang tuanya sudah tidur. Sudah tidur orang tuanya. Anaknya ngerengek lapar ingin susu tadi itu dia nggak ngasih nggak dikasih dan dia nggak minum sampai orang tuanya minum wah ini anaknya ngerengek terus nah, kakinya gelandotan itu ngerengek terus ini bapaknya ini nggak ngasih ke anaknya karena apa Biasanya ia tidak melakukan tidak meminum kecuali setelah orang tuanya atau memberikan yang lain kecuali orang tuanya. Dalam riwayat yang lain dalam hadis soal Bukhari beberapa hari lalu yang kita baca anak tersebut berdiri jadi nunggu orang tuanya bangun itu sambil berdiri. Gak diceritakan di situ ada anak dalam Surah Bukhari yang beberapa hari yang lalu kita baca berdiri dia dengan membawa air minum yang diminta orang tuanya atau yang akan diberikan kepada orang tuanya diri Orang tuanya tidur, nggak dibangunkan, namanya diri dan nunggu. Sampai terbangun orang tuanya. Jadi dia nggak kemana-mana, wes ngenteni. Kalau kita kan mungkin telek nih, enggak lu, ya. Atau buka ini turu balik, wes. Ya. Anu tangi, jenengan tilem, gitu. Ini enggak, ini ditunggu, kalau sekarang disuruh ngambilkan sebentar balik aja wis waduh. Apalagi nunggu, apalagi mendahulukan orang tua dari anaknya, anaknya nangis kayak ngono. Ndak mungkin. Ini nangis ngerengek nggak direken anaknya. Orang tuanya didahulukan. Lah mau dibangunkan ini nggak mau dia. Anak mau membangunkan orang tua, orang tuanya sedang tidur enak nggak mau. Apalagi bukan bukan jam sholat dan lain sebagainya. Akhirnya, katanya, "Beliau, ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa Aku melakukan ini, ikhlas, maka lapangkan, bukakan, karena amal ini batu tersebut." Jadi kalau beliau mengatakan, "Kalau amalan yang Aku lakukan itu ikhlas, karenamu maka bukakan." Akhirnya, subhanallah, buka itu yang tadinya nggak ada cahaya batu itu bergerak akhirnya ada cahaya masuk bergerak tapi nggak bisa keluar tetap jadi doanya diijabai perantara apa amal terbaik itu pun masih digantungkan kalau engkau mengetahui bahwa amalan itu lillahi ta'ala ikhlas karenamu, maka bukakan. Dikabulkan. Yang kedua, Allahumma innahu kanat li ibnatu amin uhibbuha ka asyad ma yuhibbu rijal nisa. Fa ilaiha nafsaha fa abad hatta atiha bi mi'ati dinar. Fasa'aitu hatta jama'tu mi'ata dinar fa biha. Falama qa'atu baina rijlaiha qalat ya Abdullah ittaqillaha wa la taftahil khatam illa bihaqqihi. Fagum tu anha. Allahumma fa in kunta ta'lamu anigat anni qad fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj lana minha. Fa faraja lahum furjatan. Yang kedua ada orang dengan nah, cinta dengan sepupunya. cinta dengan mesianannya. Nah. Wah, namun cintanya sudah luar biasa cintanya ini. Cintanya dia ini sangat luar biasa kepada sepupunya ini. Diajak sepupunya ini untuk Zina Nolak Gak mau Bahkan dikasih syarat Anggap syarat itu seperti Gak mungkin gitu loh Syarat itu bukan berarti Si perempuan tadi itu mau Memberikan syarat Sekiranya ia Gak mampu kalau kamu memberikan aku 100 dinar, nggak apa. apa 100 dinar itu bukan sedikit. Dikasih syarat itu berat. Tapi karena ini sangat ini, tak wow. montang manting nyari, montang manting nyari dapat, dapat dibawa, dikasihkan. Yes. Lah, karena dianggap itu seperti janji, pasrah. Kenapa? Ditepati. Nah, orang Arab itu secara umum janji, jangankan orang mukminnya, kafirnya aja kalau sudah janji nggak mungkin nggak ditepati. Mau nggak mau aja, sudah pasrah. Pasrah. Ibarat pakaian sudah terbuka sudah. Ketika sudah mau di Tiduri ngomong si perempuan tersebut, "Ya Abdullah, itagillah walataf khatam illa bihake." Eh, hambanya Allah, eh sepupuku takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jangan kau lakukan buka ini kecuali dengan haknya. Maksudnya apa? Nikah, kecuali dengan nikah berdiri dia nggak jadi melakukan ditinggalkan padahal ini sangat luar biasa cintanya bahkan berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang sulit dilakukan tapi ketika tinggal melakukannya saja dijawab tinggalkan sadar dia setelah diingatkan si sepupu tadi itu hanya dia udah ya Allah jika engkau mengetahui bahwa aku melakukan itu ikhlas karenamu, maka bukakan ini. Awak dewi yo si cimeneng cerita sudah berusaha, ya, mungkin belum berusaha aja, ya, ke ipil, cancang dan lain sebagainya. Apa meneng sudah berusaha terus anu ya banting. Ya. Ini dah kalau engkau melakukan ini karena engkau mengetahui bahwa aku melakukan ini lillahi ta'ala, maka bukakan akhirnya bergeser lagi itu batu semakin ter, terbuka tapi tetap, gak bisa keluar hanya yang ketiga yang ketiga berdoa Allahumma inni kuntu ustajartu ajiran bifaraki aruzin falamma gada aatini haki faaratu alihaggahu fataragahu waragiba anhu فلم أزل أزرأ حتى جمعت منه بقرار ورائها فجاءني فقال اتق الله ولا تبنني وأعطني حقي فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورائها فقال اتق الله ولا تهزأ بي فقلت إني لا أهزأ بك فخذ لك ذلك البقر ورائها فأخذ فانطلق بها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرقنا بك ففرج الله عنهم Bos, juragan punya pegawai. Lah, pegawainya ini belum dibayar ngilang. Pergi. Lah, sama bosnya. Uangnya tadi itu dipakai modal. Uangnya dipakai modal. Seperti dipisahkan gitu loh. Uangnya, bayaran tadi itu, upahnya pegawai yang ngilang tadi itu, dipakai modal pekerjaan lain dari pekerjaan dia. Dikembangkanlah, dikembangkan bertambah modalnya, bertambah asetnya, bertambah dari modal pegawai tadi itu setelah beberapa bulan atau beberapa tahun datang si pegawai tadi itu nagih nagih bayarannya kalau zaman sekarang ketika nggak datang pegawainya tadi alhamdulillah yo wish tak kelam bayaran berarti pegawainya datang setelah beberapa bulan atau tahun pan, ndak tahu ru kon kerja nang kene goblok ya, kalau bos sekarang curahkan sekarang ini zaman dulu ya, bosnya soleh datang ditagih eh, Pak bos saya minta bayaran saya gaji saya yang belum saya ambil katanya bosnya itu Wah, misalnya misal kalau ini di, sini digambarkan sapi. Ada beberapa sapi, banyak sapi. Itu. Katanya dia ojok guyon Ojok ngece, ojok nge Loh, di itu bayaran kamu dulu itu aku kembangkan menjadi itu semuanya. Situ punya mau ambil. Nah, mungkin gambarannya yang lebih mudah toko. Toko sa isinya, situ. Is toko sa lo loh yang rame yang beli banyak misalnya Tuh, eh, pasti kita no, lihat lah loh lho, lho, misalnya bahasa kita nih oh, jenengan ini guyon bos loh, tidak nah guyon itu Ustaz bos ojo guyon bos di bawah heran bos kan gitu ya bis nah, situ. bis nah, situ aja dapat nah. Nah, katanya, dia, ya Allah, jika engkau mengetahui aku melakukan itu, ikhlas, lillahi ta'ala, maka bukakan yang tersisa hingga kita bisa keluar. Hanya batunya itu bergeser, akhirnya mereka bisa keluar. Ini tawasul dengan amal soleh yang terbaik dari apa yang mereka lakukan, itu pun masih digantungkan kalau ikhlas. Tapi tentunya, saat itu, kalau kita melihat ceritanya, mereka ikhlas, mau enggak ada yang tahu dan mereka tidak niat untuk apapun memang menjalankan apa yang menjadi kewajibannya akhirnya subhanallah ya, memang benar-benar ikhlas sehingga Allah geserkan batu dikit demi sedikit sehingga mereka bisa keluar Gala habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu al barzakh min al-awliya fi hadratillah faman tawajjaha ilaihim tawajjahu ilaih Katanya Al-Habib Abdullah Haddad para aulia yang sudah meninggal yang ada di barzakh itu mereka ada di hadratillah. nah, Kalau hitungan manusia, ya, ini gambaran manusia lebih memudahkan kita untuk paham, mengerti. Orang yang dicintai atasan atau bos, ya, orang yang dicintai bos itu sedang berada di hadapan bos. Nah, lah, kalau kita meminta tolong kepada orang kesayangan bos tadi itu di saat itu sangat tepat. Kenapa? Dia bisa langsung menyampaikan. Ya bos, ini ada orang minta tolong gini 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 ini. Dia ya orangnya baik langsung. Kenapa dia di hadapan bos? Ya. kalau misalnya kita minta tolong, orangnya belum ketemu bosnya. Bosnya masih mana? Di kantornya kantornya mungkin sibuk, mungkin masih keluar kota, mungkin masih ada urusan ini nggak disampaikan disampaikan ke laman. Tapi kalau mereka sudah di hadapan bos, kita minta tolong lebih cepat. Sama dengan para aulia yang ada di barzakh itu. Kita meminta tolong kepada mereka, kita lebih cepat diijabah apa? Mereka berada di hadratullah. Ya, ajhalun nas la wali wa bila minallah ta'ala Paling bodohnya manusia itu ketika dia tidak meyakini bahwa wali itu bisa memberikan manfaat ataupun ya, madhorot bila izin minallah Tanpa izin dari Allah subhanahu taala jadi mereka memberikan itu semuanya itu dari izin Allah bukan dari izinnya Allah subhanahu wa taala bukan maunya mereka ya, bukan maunya mereka atau dari mereka sendiri nggak tapi dari izin dari Allah subhanahu wa taala تبلغ بالقليل من القليل وهي الزاد للسفر الطويل ولا تغتر بالدنيا وذرها فما الدنيا بدار للنزيل ولا تحسب بأنك سوف تبقى فليس إلى بقاء من سبيلي ولا تحرص على المال المخلى خلافك للقريب أو السليل وأنفق منه مهما كان مالا وقدم منه لليوم الثقيل وخير زاد تقوى الله فعلا وشمر وعد عن وجيل وحق الله اعظم كل حق فقم بالحق للملك الجليل وطاعته غنى الدارين فالزام وفيها العز للعبد الذليل وفي عصيانه عار ونار وفيه البعد خزي وبلي فلا تعصي إلهك وأطعه دواما علته تحظى بِالْقَبُولِ فلا تعصي الهك واطعه دَوَامًا الا تحظى بالقبول وبالرضوان من رب كريم عظيم الفضل وهب الجزيل وصلى ربنا في كل حين وسلم بالغدو وبالعصيل على طه البشير بكل خير ختام الرسل والهادي الدليل الحمد لله رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صلي أفضل صلاتنا على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدد معلوماتك ومداد كلماتك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا ما اهل كتر انثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلاتك يا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أَصِحْ لنا كل شئون وأكر بالرضا منك العيون واقضي لنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منوان وغفر وسر أنت أكرم من ستر وصلاة الله داش المصطفى من إلى الحك دعانا والوفا وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك واثمنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في الملا صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا علم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديواني ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك بي سبيل هداك اللهم أسلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسلني من الأعمال الصالحة ما يجيب لي لديك وصلى الله فاتحة بنت القبول و وصلح كل حال إلى حضر سنة رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام وهل أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيتي وذريتي وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والمفسرين وأئمة المستهدين ومقلديهم وجامع المصنف الكتب النافعة خصوصا إلى رأي إمام المحدثين الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلاميذهم ومن تسمى محبيهم ومتلقين أم بهم وإلى رأي سلم وجل الله من النساء بن أحمد وسين علوي بن أبي أحمد وسين الفقير محمد بن علي بن علوي وسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابن الزكران وإخوانهما والحبيب عبد الله يدرس وابن أبي بكر العدني والإمام فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سلم وأخي أبي بن سلم والحبيب أحمد بن محمد الحبيب الشيخ الشيخ عبد الرحمن بن محمد الجبري من العرس ولا يوسف بن عبد الحسن والشيخ سلطان بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي <صمتطخي> بن عبد الله بارك الله فيه شاد البلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم من الشيخ امام من المدقن بهم ولا الحبيب جعفر من شيخ انا والحبي والحبي والحبيب القادم من حسن السقاب والحبيب عبد الله بن ابي بكر السقاب والحبيب محمد السقاب والحبيب حسن بن احمد بن هارون واصوله ما فروعهم واما الشيخ من المدقن بهم ولا رواه والدينا ووالدكم وامتنا وامتكم وامت المسلمين ولا جميع من شيخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا وعباد اهل من اهل الولايه الا الله من اهل الا الله واحيا من بحق على الله وسلم ان الله ان الله يفتح لنا ابو العارفين في دين ويعلم التويل التاويل ويا هدينا ليس لي سبيل وارزقنا ونحفظ المرسلين ونحمل الملكة رب العالمين ويجمع قلوبنا ويا ويجمع قلوبنا ويحفظنا من كل اذى وبلوى ويقضي جميع الدين الدين الدنيا والمسلمين والدين الاخره بالمغفره ويهب لنا ما وهبه لكم ما للرجال من علوم واعمال واخلاق ونيات على هذه النيه وعلى كل صالحه وعلى منا وصلى الله <سؤال> وسلم على حي عمر وعلى منا وشيخنا لنا وما قصد قصنا وما طلب طلبنا والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلح النية وجل واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية واخروية بجاه خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال واليال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تاتي به الايام والليال اللهم بارك لنا فيما بقي من رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعينا على الصيام والقيام وجنبنا من الاثام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وسلم الحمد لله رب العالمين